Pilkada Kabupaten Tasikmalaya memasuki babak baru. Kini, para pasangan calon bupati dan wakilnya telah memiliki nomor urut. KPU Kabupaten Tasikmalaya sukses menggelar rapat pleno terbuka pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya di salah satu hotel berbintang di Kota Tasikmalaya, Kamis 24 September 2020. Kendati diselenggarakan di tempat yang mewah dan luas, peserta yang boleh masuk ruangan dibatasi karena menerapkan protokol kesehatan. Selain komisioner KPU dan panitia penyelenggara, mereka yang boleh masuk ruangan adalah pasangan calon yang didampingi LO dan perwakilan partai politik. Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Jamjam Jamaluddin bersyukur rapat pleno ini berlangsung lancar. Alhamdulillah pada hari ini tepat tanggal 24 September tahun 2020, kami KPU Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan nomor urut pasangan calon pada pemilihan bupati dan wakil bupati Tasikmalaya tahun 2020. Diwawancara seusai acara, para pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya tampak semeringah dan meyakini kalau nomor urut yang didapat adalah yang terbaik. Mereka punya penafsiran sendiri atas nomor urut yang akan digunakan dalam alat peraga kampanye, termasuk dalam kertas suara. Beginilah jawaban para pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya saat ditanyai soal nomor urut yang didapat. Ini 1, 2, 3. Awas lo, jangan nakal. Gua jadi bupati, awas jangan nakal. Ini kayak gini saya. Kita berdoa kepada Tuhan supaya minta nomor urut yang terbaik. Walaupun memang nomor urut itu belum jaminan, tapi saya minta kepada Tuhan minta nomor urut yang terbaik. Dan mudah-mudahan ini menandakan, ya insya Allah, Haji Saris itu dicintai oleh warga Kabupaten Tasikmalaya. Yang pertama, kita tadi sepakat dapat urut nomor urut apapun. Mudah-mudahan itu barokah bagi kita sekalian. Cuma agak sedikit surprise karena saya berbicara dengan Kang Cecep, mudah-mudahan diberikan nomor urut dua. Nomor urut dua, alasannya Sani Aula. Nah, begitu. Artinya apa itu, Pak Cecep? Nah, itu yang utama. Mudah-mudahan. Periode juga gitu, lanjutkan. Double L. Lanjutkan. Alhamdulillah nomor 3 adalah nomor yang memang dalam kita harapkan. Kita impikan sesuai dengan harapan. C ya, C kas. C nomor 3. Ininya 3 sisanya. Nomor 4. Alhamdulillah. 4 kita dapat ya, pasangan Wani ini mendapat nomor 4. 4 itu Mas Agi, maju sejahtera dan lebih rezeki. Kita insya Allah ini sesuai dengan harapan masyarakat, Mas Agi.